Selamat siang Wong, sampai ketemu lagi Wong. Hari ini unit ya, Scania. Problem Scania P380. Dia mengkonsumsi jenis transmisi WR 900 ya. Ini yang outletnya ya. Dan ini masalahnya ada dua. Untuk paham kan? Jika ada ini, bagi yang belum mengerti aja, saya memberi bagikan video ini, Bang. Ini problemnya adalah di gigi low ya. Di gigi hinge-nya normal, tidak masalah. Walaupun sebenarnya dia punya slider-nya ini sudah tumpul ya. Ya kan, sudah banyak temakan. Ya. Tapi dia tetap masuknya normal. Dia tidak lompat. Bahkan masalahnya itu ada di low. Pada depannya slidernya itu adalah sudah masih lancip ya, masih normal lah, masih bagus. Nah, ini masalahnya saat masuk low, angkatan pertama lepas kopling cepat atau perlahan, gigi selalu ker seperti itu bunyinya, melompat istilahnya, jadi dia tidak akan bisa masuk. Dan setelah kita bongkar, kita cek. Ternyata masalah pertama adalah di sini, Wong. Lihat jarak di belakangnya, aslinya di snapring. Yang paretannya snapring. Ya, ini dulu kan snapring. Jika dipasang snapring dengan led dari samping lurus, dia ada selah sedikit ya. Seharusnya dia seperti ini aja posisinya. Ya, ini dia posisi terlalu sudah termakan. Sudah aus, jadi membuat gigitan pada gigi depan ini dia terlalu sedikit dia keluarnya. Nah, dan dia masuk di sini, dia kurang gigit, kurang banyak masuk, jadi hanya nempel sedikit dan akhirnya lepas di posisi gigi low ya, pada unit Scania ya. Nah, penyebabnya pertama di sini, ntar saya bukain dulu Wong. Dan ternyata sudah termakan ya. Ini kelihatan yang paretan di sini nih, dia sudah termakan banyak sekali. Nah, kurang jelas Wongnya, sorry, tidak fokus Wong. Nah itu, ya dia sudah termakan banyak sekali. Itu kurang lebih 2,5 mili itu dia termakan. Ya, 2,5 mili. Nah, standarnya dia hampir rata dengan permukaan ini ya. Nah, standarnya dia hampir rata dengan permukaan ini. Ini yang membuat dan penyebab yang menyebabkan gigi di saat gigi lo masuk lah. Jadi gigi ini terdorong ya, atau gigi ini dia terdorong. Ya, gigi ini dia terdorong turun, akhirnya membuat gigitan dari slider ini, drum ini, dia hanya sedikit nempel di ujungnya, di ujung gigi ini tadi. Ya, begitu dia lepas kopling, dia pasti akan terlepas kembali. Nah, itu penyebab utama awalnya. Dan ini barang yang sudah kita carikan, Wong. Barang copotan ya. Ini barang copotan. Nah, kalau ini dia posisinya masih rapat. Tidak fokus ya, sorry. Nah, dia masih rapat. Ini sudah kita tekan ya, dia rapat. Jadi snapring nanti yang mau megang di situ, dia pas posisi duduk. Dan pada celah pembatas giginya pun masih ada. Tuh. Nah, ya kan? Kelihatan dia masih ada, masih di luar. Yang bekas yang termakan itu gitu. Nah. Dan jika yang ini dia sudah termasuk sekali, Bang. Sudah dalam sekali dia masuknya, jadi betul-betul gigit ya. Mau tangan satu, satunya megang HP, jadi begini. Nah, yang ini dia lihat, dia sudah sangat termasuk sekali, dan sama celah giginya dia sudah jauh sekali masuk. Nah, jauh sekali, selisihnya 2,5 mili. Masih begini juga dia nongol.
ininya ya, sudah terlanjur banyak keluar ya. Banyak keluar. Ya kan? Sedangkan yang paretan ini adalah tempat snapping. Jadi dia di pasang snapping dia akan bergerak begini, Bang. Seharusnya dia tidak boleh. Nah, dalam bagus itu giginya yang seperti ini. Dia posisinya bagus. Oke, itu aja, Wong. Berbagi, Wong. Jika ada problem posisi gigi lo susah masuk, gigi lo masuk bisa diketek ke gigi lo atau kura-kura. Dia tetap masuk, cuma di saat lepas kopling dia langsung mental gitu atau melepeh dan mengeluarkan bunyi krr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 
memang itu problem ya kita ganti. Kebanyakan gigi ini enggak masalah, kebanyakan platnya ini yang sering bermasalah. Gigi ini awet sih, enggak masalah. Platnya ini yang bermasalah. Sedangkan ini dia sering bertabrakan, tapi dia masih utuh giginya, ya, masih tajam. Masih utuh walaupun ada os-os sedikit, tapi dia masih tajam, dia bertabrakan dengan ini. Nah, yang musuhnya bertabrakan pun dia masih berbentuk resis ya, beberapa ada yang aus. Itu gear ini masih bisa dipakai, cuma platnya memang harus diganti. Oke, kita jawab jika mengalami problem yang sama, sekedar berbagi sama teman-teman semua mengalami hal yang sama dan bingung untuk mencari problem. Dan untuk posisinya ini berada di pantatnya transmisi ya, di ujungnya transmisi. Kita tidak perlu menurunkan transmisi semua, cukup belakangnya saja yang kita turunkan transmisinya. Nah, ini bang. Dan gear ini sama dengan transmisi yang tipe 950 gearnya. Kalau platnya dia beda, dia lebih besar kalau 950. Kalau 900 dia platnya kecil dan gearnya pun untuk 950 sama persis bisa dipakai. Termasuk sinkronisnya bisa dipakai. Itu aja bang untuk video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang.